Halo semuanya, hari ini kita mau bikin kue coklat pisang. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Untuk bahan-bahan A, sebagai berikut: 250 gram pisang yang sudah matang, 1 sendok teh vanila ekstrak, 2 butir telur ayam, 75 gram gula pasir, 40 gram butter atau margarin cair, dan 40 gram minyak goreng. Untuk bahan B, 100 gram tepung segitiga, 20 gram coklat bubuk, 1 sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh garam. Untuk taburan di atas kue, bisa ditambahkan dengan irisan pisang dan choco chip. Pertama-tama, tuang pisang ke dalam wadah, kemudian haluskan dengan garpu. Jangan sampai terlalu halus karena kita masih ingin tekstur pisangnya terasa. Kemudian masukkan gula pasir, vanila ekstrak, atau boleh juga diganti dengan bubuk vanili, 2 butir telur, minyak goreng, dan margarin cair. Kemudian aduk menggunakan whisk sampai tercampur rata saja. Lalu masukkan bahan B, baking powder dan garam, coklat bubuk, tepung terigu, lalu diayak. Kemudian diaduk lagi sampai semua bahan tercampur merata. Bila ingin menggunakan loyang, bisa juga digunakan ukuran 10 x 20 cm atau bisa juga menggunakan ukuran cupcake. Di sini saya menggunakan cetakan cupcake silikon. Untuk satu resep ini dapat menghasilkan 11 buah cupcake. Dan setelah cupcake matang, kue akan sangat mudah dilepaskan dari cetakannya. Tuang adonan cupcake sampai 3/4 penuh. Kemudian, untuk bagian atas cupcake, kita bisa taburi dengan choco chip dan irisan pisang. Lalu panggang kue selama 15 menit di suhu 150 derajat Celcius atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, sekarang kuenya sudah matang. Kuenya rasanya moist banget. Coklat dan juga tekstur pisangnya masih sangat terasa. Kue pisang bercampur dengan aroma coklat menjadi satu perpaduan yang sangat sempurna. Resep kue ini bisa untuk bekal sekolah atau untuk ide usaha. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.